banyak banget. Lo kan tadi udah buka. Gua kasih. Lah, yang kan ini kan, Mbak. Ini banyak banget buat apaan? Emang gua aja kalau mau dimakan. Bukan buat lu. Buat ini buat emak gua. Hah? Buat emak? Iya, sih, Mbak. Assalamualaikum. Mak gua datang. Halo, Meng. Salam. Mak kangen banget, Meng. Ya Allah, anak gue. Ya Allah. Mak duduk mak. Beneran nih mak belum buka puasa. Iya. Tadi udah buka dikit kali jalannya. Belum. Nih nasi nih mak. Tenang aja. Bapak juga belum buka puasa. Iya. Bapak makan nih. Bapak sini deh, bapak deh. Iya. Ayo mak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Khusus dicinta ulam tiba. Laper banget. Alhamdulillahirrabbilalamin. Langsung makan aja mak. Namanya. Tahu. Tadi gimana di bus mak? Di bus. Iya, agak telat sedikit. Soalnya pada pulang. Ini roman-romannya lontong enak nih, Mak. Lontong boleh dibuka dulu, Mak. Lontong. Nasi juga boleh. Belum sempet buka. Makan, Bapak. Batalin ya. Iya, makan Bapak situ. Bapak makan ambil diri. Kelaperan nih, Mak nih, Mak ya. Gak apa-apa ya, Mak. Mak, makan, Mak. Iya. Mamanya. Makan. Meng, iya. Halo, susu sih. Loh, Mak. Enggak mampir, Meng. Kok lewat terus enggak mampir? Ambil Bapak diri. Hah? Makasih. Tempe lagi nih, Mak. Makasih. Proteinnya banyak. Tempe itu proteinnya banyak, Mak. Iya, Meng. Benar. Tapi kebanyakan nih, Meng. Mak nih, Meng. Ya, dikit-dikit, Mak. Namanya orang itu buka kan. Bisa. Makan emang ini buka puasa, Meng. Iya, itu ada. Itu. Mau kemangi. Itu. Kan. Oh, itu tega banget sih, Meng, sama Bapak, Meng. Kaki ngapain dikit ini. Apa lo? Emak, buat emak. Loh, gimana sih? Emak makan. Emak makan. Ini kan. Udah. Walang. Ustadz, ini Potat, ada emak saya nih. Alhamdulillah. Iya, Ustadz. Ini mak saya. Rukun banget. Iya. Akan, Pak. Udah buka puasa belum? Alhamdulillah, udah. Ya Allah. Jangan canda nih, Mak. Waduh. Mama tahu nih, Mak. Tahu. Mak udah kebanyakan, sayang. Ini gimana sih? Meng. Nih. Mak kebanyakan nih, Meng. Bapak ente cuma daun kemangi doang. Kamu enggak menghormati sama sekali sih sama Bapak sih kamu, Meng. Ustadz ini gimana Pak Ustadz? Bapak ini kagak paham agama. Kagak paham agama gimana? Orang yang harus dihormati itu ibu. Nah. Terus? Ibu. Ibu lagi? Iya, ibu. Emang bener begitu Pak Ustadz? Tanya. Terus bapaknya kita lantarin begini? Pak Ustadz yang paham. Emaknya makan daging, bapaknya cuma tempe doang ini. Udah. Gak usah protes, ini hadis. Dosa lo. Bapak makan. Sama Bapak gak boleh begitu. Meng. Ada-ada aja. Kita mau berangkat tarawih jadi mesti jelasin dulu deh tuh man ahakun nasi bihusni sahabati, siapakah orang yang paling berhak untuk dimuliakan, untuk dihormati? Nabi jawab ummuka, ibumu. Hadis yang ini. Terus waktu ditanya lagi summa man, terus siapa lagi? Summa ummuka, kemudian ibumu. Terus ditanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu sampai 3 kali. Nah. Tapi jangan lupa di belakang ada summaman, summa abuka, kemudian bapak. Bapak, tapi 3-1, Ustaz. Menang ibu. Ini bukan skor bola, Meng. Maksudnya memang orang tua perempuan itu kita dahulukan, kita muliakan, kita hormati. Bukan berarti menyampingkan ayah. Salah lu. Bapak juga harus diutamakan. Bagi gitu, ini baru adil ya Ustaz. Makan mak lu dong, makan mak. Dibagi, ini baru adil. 3-3. Bapak makan. Ya lu mak gua bukan bapak gua makan, habis gorengan gue. Sana. Keluar. Biasaan lu tiap maghrib numpang mulu di sini nih. Emang lu.